Hai semua teman emak, jumpa lagi dengan emak di YouTube channel emak, Hesti Juliana. Buat teman-teman emak yang baru pertama kali gabung di video emak, jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru emak. Ikutin terus ya, selamat menonton. Dan buat teman-teman emak yang mau kenal dekat dengan emak, boleh ya main-main ke Instagram emak yang ada di layar. Follow Instagram emak Melwis Peli, atau bisa juga klik link Instagram emak yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi bisa langsung diklik dan masuk ke Instagram emak agar kita bisa link kenal ya. Terima kasih. Di video kali ini emak berbagi kegiatan emak belanja bulanan khusus bulan Juni. Emak mau ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengklik dan menonton video emak yang sederhana ini. Semoga videonya bermanfaat, menginspirasi, dan kalian terhibur. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di like ya, dan beri komentar positif untuk membangun channel emak ke depannya. Terima kasih. Emak sudah berada di supermarket dekat rumah emak ya teman-teman ya. Jadi ini emak sudah ambil untuk pembersih ruangan ya, sanitizer. Dan lanjut ini emak ambil sabun cair ya, Lifebuoy yang warna biru 2 bungkus. Emak belanja ada yang barang warna biru dan ada beberapa barang yang berbeda warna ya teman-teman ya. Jadi ini emak ambil yang tadi ada beberapa warna biru dan selebihnya nanti itu campur ya. Dan ini emak sudah lanjut ya ke bagian sampo. Emak ambil sampo Lifebuoy ya. Ini emak ambil yang ukuran besar 1 botol yang warna biru. Dan lanjut emak mau ambil sampo ya untuk mertua emak yang merek Sunslick ya, karena mertua emak lebih cocok ya pakai yang ini. Lanjut ini emak ke bagian sikat gigi ya. Jadi emak mau ambil satu stoknya. Ini beli 2 ya, gratis 1, jadi dapat 3 sikat gigi ya. Emak ambil untuk stok di rumah karena sudah lama ya emak tidak pernah beli sikat gigi ya. Jadi emak ambil 1 yang promo. Dan lanjut ini emak ke bagian Pepsodent ya, odol gigi. Jadi emak biasa pakai yang bungkus merah putih ya. Emak ambil 3 bungkus untuk stok di rumah. Dan lanjut lagi emak ke bagian sabun mandi anak emak ya, si kecil, khusus untuk yang baby dan balita. Nah ini emak mau ambil ya untuk sabun mandinya. Jadi emak ambil yang 2 ya, bisa sabun mandi dan bisa untuk sampo. Jadi emak ambil yang isi ulang karena botolnya di rumah ada ya, jadi lebih hemat. Emak juga ambil untuk pencuci botol susu ya, karena anak emak masih minum susu pakai botol ya. Jadi emak ambil yang isi ulangnya 1 bungkus. Dan emak lanjut lagi untuk ke bagian Pampers ya. Jadi emak masih pakaikan Pampers ya untuk si kecil, walaupun dia umur 3 tahun, untuk dia tidur ya teman-teman ya di malam hari. Jadi biar lebih nyenyak ya tidurnya, walaupun itu emak sudah ajarin ya dia sebelum tidur itu pakai Pampers, pipis dulu sebelum pakai Pampers. Tapi emak untuk jaga-jaga ya teman-teman ya. Dan emak juga ambil untuk pembalut wanita ya. Ini emak ambil 2 bungkus untuk stok di rumah karena di rumah lebih banyak wanita ya. Lanjut lagi emak ke bagian pewangi pakaian ya. Nah emak untuk pewangi pakaian emak biasanya ambil yang isi ulang ya teman-teman ya, karena botolnya di rumah itu ada, biar lebih murah ya dan hemat. Jadi emak ini cari yang warna biru ya teman-teman ya. Nah emak ini dapat yang warna biru, emak ambil 2 ya moltonya untuk stok 1 bulan.
emak juga ambil ini susu kental manis ya, karena emak juga sering ya teman-temannya buat bandrek jahe, jadi itu perlu untuk di rumah emak ambil satu ya. Dan emak juga ambil bubur Quaker Oats ya, atau oatmeal. Ini emak ambil yang merah ya teman-temannya, untuk yang diseduh dengan air panas, karena bungkus yang biru itu harus dimasak ya, jadi emak suka yang warna merah aja. Dan ini emak ambil deterjen cair ya merek Rinso, jadi ini lagi ada promo, beli satu bungkus itu dapat ya satu bungkus pewangi yang ukuran kecil, jadi lumayan ya teman-teman ya, emak ambil dua. Dan emak juga ambil deterjen yang bubu ya, karena selain untuk mencuci mesin cuci, emak juga mencuci tangan ya, jadi ini emak ambil dua bungkus untuk khusus mencuci tangan. Sekarang emak ke bagian pembersih lantai ya, dan juga di sini ada untuk pencuci piring. Nah, ini emak ambil ya teman-teman ya, untuk sabun pencuci piring yang Mama Lemon. Emak ambil dua bungkus ya, stok untuk satu bulan. Dan lanjut lagi, emak ambil untuk pembersih lantai. Emak tetap pakai yang Whipple ya teman-teman ya, karena sudah biasa dengan wanginya. Jadi ini emak ambil dua ya, yang original. Ini emak ke bagian cemilan ya, untuk anak-anak emak. Jadi ini pak suami suka yang ngemil-ngemil seperti ini, jadi emak ambil juga untuk anak-anak emak. Ini taruh ya, emak ambil satu. Dan emak juga ambil ini momogi ya teman-teman, yang satu kotak yang coklat. Jadi emak juga stok ya untuk cemilan untuk anak-anak emak di rumah. Dan ini kesukaan pak suami ya, yang barbecue kitela. Ini keripik kentak ya, keripik ubi ya teman-teman ya. Emak ambil ukuran yang besar. Dan emak juga ambil les ya untuk anak emak. Karena kalau lihat pas bapaknya makan keripik, di anaknya juga pengen ya teman-teman, jadi emak ambil yang les aja ya untuk anak-anak. Dan emak ke bagian biskuit ya, jadi ini emak ambil untuk Oreo yang warna biru, ini emak ambil satu ya. Dan emak ambil juga roti sari gandum satu bungkus yang rasa coklat. Emak juga ambil lemonia ya satu bungkus. Dan sekarang lanjut lagi ya emak, lihat-lihat ya, jadi emak ambil beberapa yang kesukaan anak-anak emak. Nah, ini kesukaan mertua emak ya teman-teman ya, roti hatari. Jadi emak ambil dua ya untuk stoknya, karena mertua emak gak suka yang terlalu manis, jadi emak ambil yang hatari aja. Masih di bagian biskuit, ini emak lagi lihat juga ya teman-teman ya, untuk cemilan anak-anak emak, siapa tahu masih ada ya yang emak mau ambil di sini. Nah, ini emak lagi lihat ya, ada nyam-nyam. Ini kesukaan si kecil emak ya, si Felicia. Jadi emak mau ambil ya. Emak ambil tiga, karena anak emak itu udah tiga ya, walaupun si kakaknya itu sudah gede, sudah besar, tapi kadang suka rebutan ya sama adiknya, jadi emak ambil satu-satu ya, jadi tiga buah. Lanjut lagi, ini emak masih di bagian bahan makanan ya. Ini emak mau ambil Royco ukuran yang sedang ya teman-teman ya, satu bungkus. Dan emak ambil saus ABC yang pedas satu botol. Dan emak juga ambil kecap manis ya, ini yang bangau yang isi ulang, karena botolnya ada di rumah ya. Nah, mumpung emak lagi belanja bulanan, jadi emak cuci mata ya di sini belanja perabotan rumah tangga. Karena di setiap supermarket itu pasti ada aja ya teman-teman ya, perabotan untuk rumah tangga. Walaupun tidak lengkap seperti supermarket yang lainnya, tapi ini sudah memanjakan mata ya teman-teman ya, untuk cuci mata perabotan rumah tangga. Barangnya di sini juga banyak ya, walaupun tidak terlalu lengkap. Nah, ini emak lagi lihat-lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini ternyata ada ya piring yang warna biru. Jadi ini emak lihat juga ya ukurannya, ternyata ukurannya 9 inci ya, sama punya emak yang di rumah.
Mak kira itu ukuran 10 ya. Kalau ya ukuran 10 Mak mau ambil lagi. Dan juga ada mangkok ya teman-teman ya. Nah, walaupun kita cuci mata untuk perabotan rumah tangga, belum tentu ya kita beli, karena yang kita lihat belum tentu yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Jadi Mak hanya lihat-lihat dan cuci mata aja sekalian untuk menunjukkan sama teman-teman semua ya. Siapa tahu ada yang kepengen beli, bisa lihat-lihat ya barang Mak di sini. Nah, Mak sekarang di bagian keset kaki ya teman-teman ya. Siapa tahu ada yang pengen nanti Mak mau beli. Nah, ini samaan ya sama keset kaki yang di rumah Emak, tapi di sini terlalu mahal ya teman-teman ya. Jadi Emak hanya cuci mata aja. Karena biasa Emak belinya di pajak ya, lebih murah di pajak. Jadi Emak nanti belinya di pajak aja ya. Dan sekarang Emak lanjut ya. Ini Emak lihat ada promo ya untuk tisu Tessa. Ini beli dua lebih murah ya teman-teman ya. Jadi lagi ada promo, Emak ambil aja satu bungkus ya, isinya itu dua. Nah, kalau yang ada promo seperti ini biasanya Emak-emak paling suka ya teman-teman ya. Ini Emak sudah selesai ya untuk memilih barang-barang yang memang habis untuk kebutuhan di rumah. Jadi Emak sekarang mau menuju ke kasir ya untuk menghitung dan membayar semua belanjaan Emak. Ini keranjangnya sudah penuh ya teman-teman ya, Emak sampai susah untuk mendorongnya. Dan Emak sudah sampai ya di kasir. Jadi ini kasirnya lagi memisah untuk barang makanan dan barang sabun ya, biar bungkusannya itu berbeda-beda. Jadi ini Emak lagi tunggu ya untuk dihitung dan nanti Emak akan bayar. Untuk video Emak unboxing belanjaan Emak ini nanti akan Emak buat di video Emak selanjutnya ya. Jadi buat teman-teman Emak jangan lupa ditonton ya untuk video Emak unboxing belanjaan. Nah, untuk di akhir video mau ucapkan terima kasih buat teman-teman Emak yang sudah mengikuti kegiatan Emak belanja bulanan edisi bulan Juni. Semoga ada manfaat ya yang bisa diambil dari setiap video-video Emak. Sampai jumpa di vlog Emak berikutnya. Terima kasih.